Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang hormati jamaah Majelis Yasin malam Jumatan yang pada malam hari ini sama-sama berkumpul untuk pertama bertawasul pada leluhur kita, baik leluhur secara personal maupun leluhur secara komunal. Leluhur secara personal kita senantiasa berkirim hadiah. Hadiahnya untaian doa-doa yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita. Hadiah itu persembahan bagi kita sebagai bagian untuk mengingat kita. Kita dilahirkan dari seorang ibu, maka kita berhadiah pada seorang ibu. Ibu dilahirkan oleh nenek kita, kita berhadiah pada nenek kita. Nenek dilahirkan oleh puyuh kita, kita berhadiah pada puyuh kita. Kalau pakai bahasa Indonesia, sudah selesai sampai nenek. Tidak ada puyuh. Dari puyuh, puyuh dilahirkan oleh buyut kita. Maka kita berhadiah pada buyut kita. Buyut dilahirkan oleh jangawar kita. Kita berhadiah pada jangawar kita. Jangawar dilahirkan oleh udeg-udeg kita. Kita berhadiah pada udeg-udeg kita. Udeg-udeg dilahirkan oleh kaisiwur kita. Kaisiwur. Kita kirim hadiah kita. Nanti habis kayak itu masih ada. Nanti giliran Jumat depan. Itu personal, belum komunal. Personal dan komunal itu dalam kaidah Pak Tuan Guru Bajang, yaitu kecintaan terhadap negara. Guru Bajang, kecintaan terhadap negara itu diikat oleh dua hal. Satu, diikat oleh leluhur. Yang kedua, diikat oleh leluhur bangsa. Dua-duanya dalam kaidah kita disatukan dalam bentuk tawasul. Maka tawasul kita tidak bayar. Cukup kirim Fatihah, kirim tahlil, kirim Yasin. Itu sebenarnya ikatan kebangsaan kita. Ikatan kebangsaan itu diwariskan melalui tradisi. Maka tradisi-tradisi yang dibangun dalam lingkungan kita sesungguhnya mengikat tiga. Satu, ikatan kekerabatan. Dua, ikatan kebangsaan. Yang ketiga adalah ikatan keagamaan. Seluruh ikatan itu teruji dalam sejarah sebagai sebuah piranti kekuatan yang tidak bisa diporak-porandakan oleh siapapun. 350 tahun Belanda mengelola Indonesia dengan politik adu dombanya tidak bisa memecah kita dan tidak bisa membuat pirka-pirka kita. Kita tetap pada satu tujuan tentang semangat Nusantara, semangat Indonesia. Dari itulah sesungguhnya ikatan-ikatan kebangsaan kita terikat, tersulam dalam sepanjang sejarah, tidak pernah bisa dipecah oleh apapun, walaupun politik di dalamnya memecah belah kita. Untuk itu, kalau ada orang yang memiliki semangat beragama, menghilangkan tali budaya, menghilangkan hari kekerabatan, sesungguhnya dia sedang melepaskan tali kebangsaan. Tali kebangsaan ini penting mengikat kita dalam sebuah kesadaran kolektif yang dibangun dalam tradisi lama. Bubur merah, bubur putih. Bendera merah terikat dalam setiap kayu yang dihubungkan dari tempat ke tempat lain. Jadi kalau untuk bangunan itu ada kayu yang disambung, maka sambungan itu diikat oleh warna putih. Itu
Sesungguhnya keretakan itu diikat oleh merah. Siapa yang mengajarkan tradisi itu sampai sekarang? Orang-orang di negeri sana, baik Cina maupun Timur Tengah, sama-sama mengajarkan tradisi mencintai leluhur dan berarti keanekaragaman caranya. Pertanyaannya adalah, kalau orang Cina dimanapun berada, dia selalu menyiapkan tempat persembahan dan menyiapkan foto leluhurnya yang tidak pernah lepas, membakar seluruh kelengkapan sebagiannya untuk mengikatkan diri antara dia mencinta dengan leluhurnya. Orang Cina berhasil hari ini menguasai dunia. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada negeri ini? Silahkan tanya pada cucu Anda atau anak Anda, Altah dia sama buyut. Apalagi sampai ICU gudeg-gudeg, tidak akan. Tetapi ketika tradisi mengajarkan setiap hari akhir Fatihah diurut sampai ke atasnya, maka dia terikat dengan leluhurnya. Kalau sudah terikat dengan leluhurnya, maka dia akan terikat dengan yang kedua, di mana dilahirkan ibumu, di mana dilahirkan kakekmu, di mana dilahirkan buyutmu, maka dia akan tertuju pada yang kedua, dia akan mengingat tanah leluhur. Kalau mengingat tanah leluhurnya, maka kita melawan Belanda 350 tahun hanya ingin mempertahankan tanah leluhur kita. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah anak-anak kita tahu kelahiran kita? Apakah anak-anak kita tahu kelahiran buyutnya? Apakah anak-anak kita mencintai tanah leluhurnya? Jawabannya tidak. Belum ibunya wafat, sudah pengen menjual tanahnya untuk beli motor. Belum ibunya wafat, sudah pengen bagi waris, ketika dibagi, maka hapuslah dia. Berpindah tanah kepada orang lain. Pertanyaan yang berikutnya adalah, maka kehilangan seni kebudayaan akan kehilangan seni kebangsaan. Kehilangan seni kebangsaan akan kehilangan tanah leluhur. Kehilangan tanah leluhurnya, sesungguhnya dia akan kehilangan negara. Orang Jepang mengatur itu dengan baik dalam undang-undang, di mana tanah Jepang tidak boleh diwariskan kepada dua orang. Dia hanya diwariskan kepada satu orang. Besoknya diwariskan kepada satu orang. Besoknya diwariskan kepada satu orang. Sampai kapanpun tanah pertanian Jepang tidak akan berubah karena pemiliknya hanya satu orang. Yang lainnya bekerja pada sektor formal industri, berwira swasta, petaninya tetap satu. Sehingga 1000 hektar tahun 30 sampai tahun 2300 nanti tetap 1000 hektar. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan tanah pertanian? Maka marilah kita gak usah jauh-jauh. Ajaran Sunda itu mengajarkan tentang Tritangkun Dibuana, Rama Resi Prama. Rama adalah civil society, keluarga yang kuat. Resi adalah guru yang dilindungi, yang dia tidak berpihak pada apapun di korek benaran yang objektif. Dia tinggalnya di altar. Yang ketiga, kemudian Prabu adalah pemimpin yang keras kepala. Gurangnya gurang bantu, tidak takut kehilangan follower, tidak takut kehilangan rakyatnya, dibenci oleh rakyat, gak ada masalah, saya pergi dari negara. Buat apa saya memimpin sebuah negara kalau seluruh rakyatnya bertentangan dengan pikiran saya sebagai seorang pemimpin? Maka pemimpin pergi ke tempat. Jangan sampai para pemimpin sekarang takut kehilangan follower, mengikuti keinginan follower, mengikuti keinginan rakyatnya, sekehendak rakyatnya. Belum tentu baik pemimpin yang mengikuti keinginan seluruh keinginan rakyatnya. Belum tentu seorang bapak mengikuti seluruh keinginan anaknya.
pengen beli motor, pengen main game, pengen beli mobil, pengen jalan-jalan, nggak mau ngaji, nggak mau sekolah, pengen malam minggu nongkrong, pengen jam 12 pulang ke rumah. Tunggu kerusakan. Kita ini generasi tahun 70-an lahir dari bapak-bapak yang panas. Kita ini lahir dari ibu-ibu yang keras, yang sering memukul kaki kita dengan sapu ini. Yang kita ini lahir dari majelis pengajian yang belajar tadinya alim-aliman sampai 3 tahun setengah baru bisa ngerawas, itu pun harus berlinang air mata karena gurunya selalu menjewer melihat kita dalam setiap saat. Kita ini lahir dari guru yang mengasih pada guru yang kita mengaji harus ke guru sawah, harus menyambut gerumpus sebagai pengabdian pada gurunya. Tapi lahirlah orang seperti kita. Tinggal pertanyaannya adalah di abad milenial ini, di mana guru tidak boleh menjewer muridnya, di mana orang tua tidak boleh memukul anaknya, apakah akan lahir anak-anak yang kokoh, yang mencintai bangsa dan negara secara utuh dan mencintai leluhurnya secara utuh? Itu saja pengantar dari saya. Tajuk ini tajuk terbuka bagi semua lapisan, semua golongan. Tetapi di tajuk ini tidak boleh ngomong politik karena ragamnya banyak. Belum apa-apa ke saya sudah banyak yang komen. Tajuk ini kalau posting Jumatan, Pak Tuan Guru Bajang, paling yang komennya 5. Begitu posting, Pak Tuan Guru Bajang ke sini, komennya langsung 500. Pasti itu Deddy ambil guru yang satu isi politik. Pasti itu. Yang lain tidak bisa masuk. Saya bilang, alhamdulillah, tajuk saya boleh terkenal sekarang. Barangkali inilah kreatif. Sehingga tadi kita bicara alumnus-alumnus Al-Azhar, alumnus Cairo, silakan mumpul di sini menjadi ketol, bikin kajian moderasi yang bisa mencerahkan kita semua. Saya rindu abad tahun 90-an di mana saya sering nyanyi di mana-mana. Saya sering nyanyi di Cakmu, saya rindu. Beda pikiran, tidak pernah caci maki, bikin buku lagi, bikin buku lagi. Hari ini ngomong beda dilema. Saya tahu di abad Islam macam apa ya. Terima kasih berdekatan saya. Allahumma fi al-qamidoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.